kami sangat berharap kepada pemerintah, kepada DPR RI. Yuk kita bersama-sama tangani COVID pandemi ini supaya lebih selesai. Jangan memancing sebuah isu konflik masyarakat, apalagi undang-undang kita kerja ini bila mana tetap dilanjutkan. Maka kami FSPKM KSPI bersama MPBI, pemberitahuan unjuk rasa sudah terkirim, tanggal 30 April akan melakukan gerakan besar-besaran. Catat tanggal 30 April ini semestinya dan seharusnya kami dari pimpinan-pimpinan buruh ini tidak menghendaki turun jalan, tidak menghendaki ada segerombolan, tapi kami tetap akan melakukan sistem. Kalau aksi, membuat kelengkapan diri APD, masker, hand sanitizer, jaga jarak, tetap kami lakukan itu untuk menyuarakan bahwa rancangan undang-undang kita kerja yang dibahas di balik ini menjadi kekhawatiran. Dan kami sangat berharap suara-suara ini bisa dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo dan DPR RI para pimpinan untuk mengambil sikap bijak dan arif. Jangan sampai membuat persoalan-persoalan ini memancing kemarahan masyarakat, memancing timbulnya aksi dan unjuk rasa untuk wilayah Jakarta dan daerah-daerah yang lainnya. Membiasakan diri untuk memakai hand sanitizer dan harus pakai masker. Terkait tentang Omnibus Law, saat ini memang menjadi keprihatinan kita bersama dari seluruh elemen buruh. Tidak hanya buruh, tokoh lingkungan, teman-teman mahasiswa, teman-teman di bagian pertambangan dan lain-lain. Kita memang sangat prihatin kepada jejak dari DPR RI. Seakan-akan tidak menampung suara rakyat. Seakan-akan tidak memperdulikan suara rakyat. Kami sudah melakukan beberapa upaya-upaya. Melakukan secara tertulis surat kepada pemerintah, kepada DPR, kepada presiden. Ini apa yang telah diinstruksikan presiden, work from home, bekerja dalam rumah, jaga jarak, physical distancing, ini harapan kami bisa teraplikasi. Tapi seakan-akan di DPR RI ini terus melakukan tahapan-tahapan proses pembahasan Omnibus Law. Sehingga kami antara FSPKEP, KSPI, dan serikat pekerja lainnya yang saat ini juga ada beberapa aliansi yang tergabung konfederasi yang sangat besar yang di MPBI, Majelis Pekerja Buruh Indonesia, ada KSBSI, ada KSPI, ada KSPSI, dan elemen lainnya sudah melakukan upaya-upaya penekanan, dan kami sangat berharap kepada pemerintah, kepada DPR RI. Yuk kita bersama-sama tangani COVID pandemi ini supaya lebih selesai. Jangan memancing sebuah isu konflik masyarakat, apalagi undang-undang kita kerja ini bila mana tetap dilanjutkan. Maka kami FSPKM KSPI bersama MPBI, pemberitahuan unjuk rasa sudah terkirim, tanggal 30 April akan melakukan gerakan besar-besaran. Catat tanggal 30 April ini semestinya dan seharusnya kami dari pimpinan-pimpinan buruh ini tidak menghendaki turun jalan, tidak menghendaki ada segerombolan, tapi kami tetap akan melakukan sistem. Kalau aksi, membuat kelengkapan
diri APD, masker, hand sanitizer, jaga jarak, tetap kami lakukan itu untuk menyuarakan bahwa rancangan undang-undang cipta kerja yang dibahas di balik ini menjadi kekhawatiran. Dan kami sangat berharap suara-suara ini bisa dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo dan DPR RI para pimpinan untuk mengambil sikap bijak dan arif. Jangan sampai membuat persoalan-persoalan ini memancing kemarahan masyarakat, memancing timbulnya aksi dan unjuk rasa untuk wilayah Jakarta dan daerah-daerah yang lainnya. Ini yang omnibus law sudah jelas. Yang pertama, omnibus law dari pimpinan serikat pekerja, hampir 144 federasi di Indonesia, terus ada 16 konfederasi Indonesia menolak. Karena yang pertama adalah draft undang-undang ini tidak transparansi. Jadi tidak transparansi. Yang kedua, undang-undang ini memacu dan memicu. Mana mungkin kita membiarkan di saat undang-undang yang terdahulu sudah bagus, jaminan pesangon sudah jelas, sanksi pengusaha yang telah pengusaha nakal yang tidak patut terhadap ada sanksi pidananya dihapus. Terus di undang-undang ini memberikan ruang seluas-luasnya kepada pekerja kontrak dan harian lepas. Terus yang menjadi kekhawatiran kita adalah ada upah minimum di bawah upah minimum. Padahal kalau di dalam 3P 2003 jelas jaring pengaman upah minimum itu menjadi jaring pengaman minimal. Tapi di RUU undang-undang ini ada beberapa tambahan pasal di pasal, ada upah kesepakatan, upah per jam, ada upah padat karya. Kami sampaikan bahwa pimpinan serikat pekerja tidak berbicara tentang tidak mempersulit investasi. Silakan kami mendukung investasi seluas-luasnya. Karena tenaga pengangguran yang ada di Indonesia ini hampir, sekarang sudah terdata hampir 7.000 sampai 8.000 jiwa. Setiap tahunnya 2 juta setengah jiwa pengangguran. Yang perlu ada perluasan investasi, ada kemudahan investasi, tapi ingat, di dalam kemudahan investasi, jangan hilangkan perlindungan hak yang mendasar bagi buruh dan pekerja. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami, dan kami tetap sampaikan dan mohon dengan sangat kepada Bapak Kapolri dalam himbauan maklumatnya ini, agar bisa sinergi dengan pimpinan-pimpinan serikat buruh, sehingga kami bila mana ada aksi, bukan karena kita tidak patuh terhadap maklumat Kapolri, bukannya kita tidak patuh terhadap himbauan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID, tapi karena ada ulah dari DPR RI yang sudah ada draft diajukan oleh pemerintah, tentunya kajian-kajian itu perlu, tapi sekarang enggak. Melakukan sidang pleno, melakukan pembahasan, melalui konferensi Zoom bersama itu ya. Jadi kalau konferensi lewat elektronik ini kan tidak bisa seperti sidang pleno yang real, yang tahu mana yang harus ditolak, diperbaiki. Kalau lewat ini kadang-kadang kan internet juga ada masalah. Dan itu saya dan teman-teman lainnya, pimpinan-pimpinan buruh, tetap meminta kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, untuk segera bijak. Karena teman-teman sudah memberikan masukan lewat media, lewat WA. Jangan hanya dibaca, tapi rasakan, itulah bentuk bagaimana kekhawatiran di saat Omnibus Law dibahas. Jadi harapan kami untuk Omnibus Law ini, apalagi di surat pemberitahuan unjuk rasa sudah diselayangkan atau sudah dikirim kepada Mabes Polri, segera melakukan audiensi atau sementara waktu dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19 ini, yuk kita semua melakukan perlawanan dan menyamakan persepsi agar persoalan yang menjadi prioritas, yang sudah menghabiskan tenaga, waktu, pemikiran,
jangan sampai terciderai ada gerakan-gerakan yang berkepanjangan, sudahi dan segera tarik kembali rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di dalam Omnibus Law. Insya Allah, kalau semua mempunyai pemikiran seperti itu, Pak Presiden, Ketua DPR RI, Baleg, yuk kita kembali kepada prioritas apa yang kita hadapi. Pertumbuhan ekonomi sekarang sudah mulai merosot, tajam. Sudah hampir, kalau kemarin antara 2-3% kondisi. Ya, kita tetap berdoa, mudah-mudahan ujian dari Allah ini segera berakhir. Dan harapan kami memang satu, yuk kita patuh terhadap protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi. Dan pertama, yang kedua adalah hentikan pembahasan Omnibus Law yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi keresahan, dan akan muncul suatu perlawanan-perlawanan pergerakan secara terus-menerus. Nah, yang mengenai bagaimana kebijakan pemerintah ini dipertaruhkan, bagaimana peran DPR RI sebagai wakil rakyat yang harus mendengarkan suara rakyat. DPR RI tidak hanya mendukung dan menjalankan keputusan presiden atau surat sakti dari presiden tanpa ada evaluasi balik serta-merta dijalankan begitu saja, maka ini menjadi satu persoalan yang besar di masa yang akan datang. Jadi kalau berdasarkan ada beberapa kebijakan-kebijakan mengarah kepada yang diterurkan dalam Omnibus Law, sebetulnya ini sangat menciderai dari negara kita yang berdasarkan Undang Pancasila, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang mana di dalamnya adalah bagaimana kekayaan bumi digunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyatnya. Terus tugas pemerintah dalam memberikan penghidupan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan itu juga tertampung di dalam Undang-Undang 45 dan Pancasila. Kita sangat berharap jangan hilangkan Pancasila, jangan hilangkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pijakan dan dasar hati nurani rakyat di Indonesia. Kita kembali mereview kembali bagaimana perjuangan-perjuangan nenek leluhur kita, para pejuang-pejuang yang sudah memberikan nyawa, tetesan darah, harta bendanya, agar di masa yang akan datang, anak-anak kita yang akan datang akan menikmati menjadi masyarakat yang sejahtera. Yuk kita, jadi kita prihatin di saat ada suatu dorongan segera, alasannya sih mempermudah investasi. Memang itu harus, tapi dalam investasi itu jangan meninggalkan, jangan menghilangkan perlindungan ketenagakerjaan dan hak dasar pekerja. Jadi itu saya terima kasih. Kita semua ikut bertanggung jawab dalam bagaimana menghadapi ujian yang luar biasa ini. Dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan menjelang Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah untuk semuanya. Wabah corona menjadi aplikasi kita ke depan. Sifat kegotong-royongan, kepedulian, menyatukan sikap, itu menjadi satu nilai implementasi kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan hidayahnya untuk kita semua.